Ternyata segampang ini merubah si sofa burik kembali estetik. Lalu kasur yang terlihat tidak memiliki masa depan bisa kembali kinclong, siap menemani mimpi-mimpi di setiap malam. Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini langsung saja aku tunjukkan sofa yang mencuri perhatian. Bukan karena kecantikan, akan tetapi karena keburikannya yang astagfirullahaladzim. Bekas tumpahan makanan, keringat, minyak, dan sembarang kalir. Pokoknya semuanya nempel di sini karena aku juga salah pilih warna. Dulu itu karena suka warnanya soft gitu, ternyata gampang banget kotor ya bunda-bundi. Dan karena sudah berbagai macam cara yang aku ikutin dari berbagai macam tutorial tidak berhasil untuk membersihkan ini, akhirnya aku memanggil para papa home clean sebagai spesialis dalam bersih membersihkan segala macam hal yang ada di rumah. Mereka mampu mencuci ekspres sofa ini dalam satu hari jadi ya bunda-bundi. Bisa mencuci kasur, jok mobil, karpet, vakum tungau, jaga kebersihan rumah, kos, kantor, dan sebagainya. Dikerjakan dengan cekatan dan sangat berhati-hati. Hasilnya gak perlu diragukan lagi ya bunda-bundi. Benar-benar mantuliti karena para papa mampu menyingkirkan segala kegundahan hati para bunda-bundi. Apalagi bunda-bundi yang memiliki bocil-bocil aktif sekali seperti diriku ini ya. Terus punya sofa yang sangat estetik, warnanya sangat cantik. Kemudian nanti mau mendekati lebaran, khawatir nanti ada tamu bocil-bocil yang sangat-sangat membagongkan, bisa menumpahkan berbagai macam jenis makanan di sofa. Kemudian ada berbagai macam kotoran yang menempel seusai lebaran tiba ya bunda-bundi. Tidak perlu kita menodai hari yang fitri dengan memikirkan sesuatu yang akan terjadi pada sofa kesayangan kita. Tetap hadapi dengan senyum manis. Bunda-bundi hanya butuh duduk manis. Para papa dengan peralatan lengkap pengendali sofa dekil, karpet apa, kasur kumuh. Pokoknya para papa mampu memberantas segala macam keangkuhan kuman-kuman di muka bumi ini. Apa tujuannya aku ki? Lalu bagaimana toh mbak cara menghadirkan para papa ke rumah bunda-bundi semua? Gampang banget, tinggal kita gosok ke botolnya. Bukan ya, dipikir jin botol. Iya bukan, caranya bisa langsung hubungi WhatsApp di bawah ini. Nomornya 0821 406 300 63. Atau bunda-bundi semua juga bisa mengulik info lengkapnya dengan cara mengunjungi Instagram para papa di @parapapa.homeclean. Nanti linknya juga aku sertakan di description box. Jadi kalau bunda-bundi pengen membersihkan sofa dan membersihkan segala keberantakan di rumah, bisa banget langsung memanggil para papa ke rumah ya bunda-bundi, dengan alat-alat penyikat, penggosok, penyedot, pengering, pengebor, apa tuh iki jenenge? Pengebor, mbok lah pokoknya kuwi. Pokoknya segala kecanggihan yang tinggal kita tonton ini mampu merubah kembladusan dari sofa aku yang tadi blentong-blentong menjadi kinclong kembali ya bunda-bundi. Mena eram ya bun, tinggal menonton seperti ini sofanya sudah beres dan jadi. Lah tidak bisa membayangkan pak para papa aja membersihkannya dikeroyok dua orang muter-muter bersihinnya ya, diwolak-walik, dibolak-balik. Lah aku yang cuman liatin aja sudah membayangkan lelah sendiri ya bunda-bundi, apalagi mau dicuci sendiri secara manual. Wes bel gedes bisa bersih ya bunda-bundi. Lah ini lo nyucinya setengah putaran, sekali putaran, kat sikat, gubrak, ngeblak. Ngono nek aku membersihkan sendiri ya bunda-bundi. Mending panggil para papa, enak tinggal kita duduk manis sambil menonton pak para papa. Lah ini diriku yang baru memiliki satu sofa bingung kalau sofanya kotor ya bunda-bundi, benar-benar merusak pemandangan buang. Mau tak lapisin juga jadi nggak cantik ya toh di hari lebaran. Dan nanti kalau pas lebaran pasti khawatir banget karena banyak cemilan di dekat sofa yang sangat mengancam keamanan dari sofa ini ya bunda-bundi. Ada banyak minuman sirup yang membuat anak-anak kesirupan kemudian menumpahkannya di atas sofa. Jadi kalau ada pak para papa seperti ini kan saya lebih legowo gitu loh ya. Bisa menjalankan melalui hari Idul Fitri dengan sangat terharu dan juga berbahagia karena tidak mengkhawatirkan apa yang tumpe-tumpe. Anakku lewat membawa sirup makzur gitu, nggak apa-apa ada para papa. Terus anakku bawa jajanan yang manis-manis tumpe dan lengket di sofa, nggak apa-apa ada para papa. Seperti
itu tetap cantik, jangan cepet tua karena marah-marah. Nah, cepet banget, sudah hampir selesai aja pengerjaan si para papa ini. Yo Bunda Bundi, sofa aku sudah sangat terlihat bersih, tapi ini belum selesai karena para papa akan menyelesaikan dan dia akan mengeringkan kemudian membuat wangi si sofa ini. Pokoknya hasilnya benar-benar mantul itu ya Bunda Bundi. Dan dia juga menyediakan garansi 1x24 jam. Ditinggal sudah dijamin sofa kalian kering ya Bunda Bundi, tidak komoh-komoh ya Bunda Bundi. Walaupun cuacanya mendung, tidak perlu khawatir, tetap bisa sofanya kering ya Bunda Bundi, karena mereka memiliki alat pengering yang sangat canggih, yaitu blower atau hawas itu ya apa jenenge. Nah, itu tadi hasil dari dosa-dosa yang sudah disedot oleh alat canggih para papa ini ya Bunda Bundi, yang sudah disedot kemudian sudah tersucikan ini sofanya ya Bun. Tadinya itu benar-benar kotor banget, itu sudah aku gosok-gosok, sikat-sikat seperti biasa, aku tetap ikhtiar, tapi malah semakin membuatnya blentong-blentong. Oh my god, alhamdulillah ini aku mendapatkan gratis tumbler ya Bunda Bundi. Untuk Bunda Bundi yang sudah berlangganan atau memanggil para papa ke rumah kemudian mengupdate-nya ke sosial media, dapat gratis tumbler yang sangat cantik dan berfaedah karena ini dari kaca. Cakep banget pokoknya tumbler ya Bunda Bundi. Alhamdulillah sekali, mama suka banget seperti ini ya Bunda Bundi. Banyakin sekalian ya bonusnya para papa, sekalian itu blowernya buat bonus. Selesai pengerjaan sofaku hari ini, Masya Allah cantik kembali sih sofaku ya Bunda Bundi, bener-bener kinclong, harum, wangi, aduh, sudah siap menyambut hari lebaran ini yo. Dan ini dia before after si dekil yang berubah menjadi cantik kembali, Masya Allah, alhamdulillah sekali. Selesai ceritanya ya Bunda Bundi. Masih ingatkah Bunda Bundi pada video sebelumnya bahwa ada emak-emak segemoy aku yang harus menghadapi banjir segebyur itu sehingga membuat panik hati mungilku. Yo nyambung ini ya Bunda Bundi ceritanya ke sini. Inilah hasil dari kebanjiran kemarin. Kok hasil? Hasil panen apa piye? Dampak yo, dampak dari kebanjiran rumahku kemarin ya Bun. Jadi yang paling terdampak adalah kasur anakku ini, karena kami itu tidurnya lesehan ya Bun, di bawah, jadi tentunya posisi kasur di lantai. Alhasil waktu air masuk ke dalam rumah, langsung kasur ini terjamah oleh air. Walhasil ya homoh-homoh ya kasur ini ya Bunda Bundi. Potensinya aku gitu. Pokoknya kasurnya langsung terserang ya, dan menjadi burik seperti ini, padahal sebelumnya sudah tak gotong-gotongi seperti yang Bunda Bundi lihat di video kemarin. Sudah tak jemur itu bolak-balik setiap hari berhari-hari, tapi tetap aja air tidak mau keluar dari kasur sehingga menyebabkan kasur menjadi menghitam. Sempat putus nyambung, putus asa akan keadaan kasur ini. Mau tak buang aja rasanya, tapi kok yo sayang banget, mending gak usah dirasakan. Piye toh? Panggil aja para papa lagi untuk membereskan kehomoh-homohan kasur ini. Jatuhnya kan tak panggil dari kemarin ya Bunda Bundi. Gak perlu lah ini lengan saya dempal menggotong kasur ini keluar masuk sendirian ya Bunda Bundi. Piye toh ini malah bercerita panjang kali lebar kali jajar genjang. Piye toh ini jane. Nah, pokoknya sudah dibersihkan oleh para papa, diwolak-walik gitu ya Bunda Bundi, supaya membersihkan sedetail mungkin dan semenyeluruh mungkin. Ini ya, satu sisi sudah dibersihkan, tinggal sisi yang lain ya Bunda Bundi. Jadi dari luar sampai ke dalam-dalam bener-bener bersih ngono ya. Sudah disemprot pestisida ya duduk ya Bunda Bundi. Sudah disemprot oleh cairan yang dirahasiakan formula dari para papa. Apa tajane kok lebay, emang lebay ya Bunda Bundi. Pokoknya ini dibersihkan semuanya, disemprot-semprot dulu pakai cairan, kemudian dikasih sabun opolah kui, pokoknya ya canggih tenan karena bisa merubah kasurku yang seburuk buburik itu, seputus asa itu, bisa menjadi kinclong kembali. Dan ini bagian samping
atas, bawah, semuanya bersih ya bunda-bundi. Alhamdulillah banget, ya ampun, bersyukur banget aku gak jadi buang sih kasur ini ya bun. Nah ini pembersihannya itu benar-benar super detail ya bun, dibersihkan dengan sangat-sangat detail. Pokoknya hal sekecil atau kotoran sekecil itu bisa kelihatan oleh para papa, langsung dibersihkan ngono ya. Ini kasurnya itu benar-benar kalau kalian mendekat itu baunya bau banjir ya bunda-bundi. Mending kalau bau duit, ini bau banjir ya bunda-bundi. Astagfirullahaladzim. Jadi daripada kita membeli kasur baru, lebih baik kita memanggil para papa untuk menghemat keuangan kehidupan ini ya bunda-bundi. Deloken itu disedot sampai ke dalam-dalam, kemudian nanti dikeringkan sampai ke dalam-dalam. Pokoknya kalau pekerjaan para papa ini belum bersih, kinclong, wangi, belum kering, itu pantang pulang ya bunda-bundi. Tetap dikeringkan sampai kering gitu loh ya bunda-bundi. Bayang no bunda-bundi, seumpama tidak ada para papa, setiap hari aku harus menggotong, menjemur, itu pun tidak kering-kering sampai dempal iki tanganku ya bunda-bundi. Tapi tetap saja kasurnya itu tambah burik ya bunda-bundi. Jatuhnya wis, pokoknya jatuhnya aku sudah memanggil para papa. Sejak kebanjiran kemarin itu enggak bakalan aku pusing-pusing ya bunda-bundi. Bayang no, mak-mak itu yang dipikir banyak banget, tidak hanya bapak-bapak. Bapak-bapak itu tinggal kasih uang nyoh ngono. Sing mikir segala macam kebutuhan Ramadan, Lebaran, siapa? Mbok-mbok. Mbok-mbok itu harus memikirkan secara detail. Belum kue Lebaran, belum baju Lebaran, belum hidangan Lebaran, belum ngisi angpau amplop, menghitung berapa ponakannya. Ya bunda-bundi, wis ditambahi dengan kasur burik nan komoh-komoh ini, ya kepuyengan abangku ya toh. Tapi ya dibalik itu aku sangat bersyukur, alhamdulillahirobbil alamin, untuk banjirnya itu bukan banjir ya lama-lama ya bunda-bundi, hanya lewat tok ngono ya bunda-bundi. Alhamdulillah banget, tidak bisa membayangkan untuk teman-teman bunda-bundi yang daerahnya masih ada yang kebanjiran di waktu mendekati Lebaran kayak gini. Semoga kalian diberikan kesabaran. Tapi aku dewe nek membayangkan ya ora sabar, iso nangis terus aku bendino ya bunda-bundi. Nah ini untuk bunda-bundi yang masih mengalami musibah padahal ini sudah memasuki Lebaran, semoga ujian yang besar ini suatu hari bisa menjadi kebalikannya, menjadi berkah barokah yang sangat besar juga untuk bunda-bundi suatu hari nanti. Amin ya robbal alamin. Pokoknya masya Allah tabarakallah, tetap semangat untuk teman-teman yang mau Lebaran tapi dilanda musibah. Semangat selalu ya teman-teman, tetap sehat-sehat, yang penting bunda-bundi dan keluarga itu sehat-sehat. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi untuk bunda-bundi yang mau mudik, hati-hati ya bunda-bundi di jalan. Jangan lupa dicek kendaraannya, dicek kondisi badannya ya. Kalau lelah atau sakit istirahat ya bunda-bundi, jangan dilanjutkan. Tetap apa tuh jenenge ngono kayak bahasa Inggris sih. Stay safe ya bunda-bundi. Hati-hati di jalan ya bunda-bundi. Titi DJ ya. Nah, ini lanjut lagi ke pembahasan kasur burikku. Deloken diwale ini ternyata, nah ini fakta nyatanya ya seperti ini, burik pol ya. Hanya dengan sekali gosok langsung hilang ya bunda-bundi. Cobanen saja, cobanen kalau mau menggosok sendiri iso dempal ya bunda-bundi, lengene bunda-bundi boto-boto tadi hulek. Tadi ya mending memanggil para papa saja ya bun. Jadi kalau bunda-bundi nanti mungkin setelah Lebaran kasurnya keburikan, bisa panggil para papa. Ini gupa ompol, gupa iler ya bisa dibersihkan oleh para papa ya bunda-bundi, tidak perlu ganti kasur baru ya. Kalau bunda-bundi sultan-sultana ya terserah mau ganti kasur baru seminggu sekali ya. Dari merepetku hari ini yo, bukan yo, hasil dari kerja keras pak para papa dalam membersihkan kasurnya itu sudah selesai dan sudah sangat terlihat hasilnya. Tinggal dijemur terus dihowosh sampai kering ya bunda-bundi. Ini dia hasil pekerjaan hari ini, menyedot perdekil-dekilan yang ada di dalam kasurku. Hasilnya sebutek ini loh yo bunda-bundi. Ya ampun, tidak bisa membayangkan ini bagaimana mengeluarkannya kalau tidak pakai alat-alat dari pak para papa dan juga pekerjaan yang tentunya sudah terlatih ya bunda-bundi. Nah itu dia before, kemudian ini dia afternya. Delok enak jomplang jauh sekali ya bunda-bundi, langsung kiclong. Ini harumnya semerbak, masya Allah, wangi sekali masya Allah. Aku sudah ngantuk, tidak sabar untuk goler-goleran di kasur ini dan kembali menodainya dengan iler-ilerku yang suci. Apa terjadi? Oke, jadi bunda-bundi jangan lupa apa? Jangan lupa ini masih puasa, kok lupa mimik sak gelas ya bunda-bundi, bukannya. Jangan lupa
kalau urusan bersih membersihkan rumah ada para papa home clean, bisa langsung kunjungi Instagramnya di mana @parapapa.homeclean ya bunda bundi. Bisa juga hubungi nomor WA yang sudah aku tuliskan di bawah ini atau di description box. Oke, sekian video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum, bye-bye.